Poin yang ketiga, keberadaan Lailatul Qadar pasti di dalam bulan Ramadan. Tidak pernah ada di selain bulan Ramadan. Pasti di dalam bulan Ramadan. Tidak pernah ada di selain bulan Ramadan. Berdasarkan dalil-dalil berikut, yaitu surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadhan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Maka menurut ayat ini, Al-Qur'an diturunkan pada bulan Ramadhan. Dan Allah berfirman, inna anzalnahu fi laylatil qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an pada Lailatul Qadar. Jika dikumpulkan surat Al-Baqarah ayat 185 dengan surat Al-Qadar ayat 1, maka akhirnya telah tetaplah bahwa Lailatul Qadar di dalam bulan Ramadhan pasti tidak ada keraguan di dalamnya. Pasti tidak ada keraguan di dalamnya. Dan juga berdasarkan hadis riwayat Imam An-Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ataakum Ramadhan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian Ramadhan, bulan yang penuh dengan berkah. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di dalamnya terdapat sebuah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.